apa namanya? Jepit, ya. Coba dihidupkan di bawahnya. Tiga pasanya. Nah, satu pasang lain satu. Nah, hidupkan. Ya, ini posisi hidup ya. Nah. Nah, ada yang kedua. Dengan sumber, dengan multi tadi udah oke okay, ya. Dengan sumber, coba hidupkan sumber tiga pasanya. Nah, yang lain satunya dulu itu, Pak. Nah, itu lain satu. Coba yang lumpur bawahnya. Nah, matikan. Kemudian lain tiga. Turunkan segi kedua. Lain tiga untuk lampu saklar tukar. Nah, hidupkan dari sini, matikan dari sana. Nah, hidupkan di situ, matikan dari sini. Untuk di mana digunakan? Di lobi. Ya, misalnya di lobi-lobi hotel itu ya, kita hidupkan lampu dari atas. Urutan pasar. Nah, coba. Nah, gimana dia? Mana gimana yang hidup? Di sini, Bu. Nah, tadi yang dibalik. Dibalik apanya? Dibalik yang merah itu pasir pasar. Nah, perhatikan. Turunkan sini. Coba kita pindahkan satu. Sebelah kiri ya. Nah.
Dah. Dah. Pengujian urutan pasal. Coba. Ha. Kemana sini? Ha. Makanan itu kan? Yo. Berarti urutannya RS. Okay. Benar. Ha. Coba turunkan MCD-nya. Ya, semuanya. Semuanya. Nah, sekarang kamu ganti salah satu pasal. Oh, R balik. Jepitnya R pindahkan ke S. Hidup yang sebelah kiri. Nah, tadi berlawanan dengan arah jenjang kan? Iya. Benar. Hidupkan dari situ, matikan dari situ, bisa enggak? Coba. Siapa nama ini? JP. Coba dihidupkan CD bawahnya. Siapa saya? Satu pasal, lain satu. Yang ketiga, kain yang ketiga. Yang ketiga nih. Ya.
Oke. Aprian udah selesai, coba dihidupkan aprian. Sumber tiga pasang di atas. Ah, tuh. Hidupkan yang bawah. Yang bawah dulu kan? Ah. Dulu satu aja dulu, nanti bisa pasang. Ah, lain satu. Ah, saklar apa namanya itu? Seri. Seri, satu lagi. Nah, matikan. Ah, itu keduanya. Ah, MCB yang keduanya, atau lain yang kedua. Thank you.